selamat datang di channel VendiKS. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya dan keluarga berencana untuk camping di Yogyakarta, lebih tepatnya di Lor Sambi Camping Ground di Kaliurang. Sekarang kita belok ke kanan. Pertigaan, kita lalu belok ke kiri. Mengikuti signboard Jeep Merapi, kita ke kanan. Ketemu pertigaan lagi, kita belok ke kiri. Kita akan melewati masjid. Dan dari sini kita lurus terus mengikuti signboard Kopi Kali. Kita menempuh perempatan. Jangan lupa, ini agak membingungkan, kita masuk ke gapura yang sebelah kanan ini. Ini saya berikan tanda, kita turun ke bawah. Dan kami melakukan registrasi sebelumnya di Kopi Kali. Selesai registrasi, kita langsung menuju ke lokasi camping. Adapun harga tiket masuk camping Rp35.000 per orang per malam. Parkir mobil atau kendaraan Rp25.000 per malam, parkir motor Rp10.000 per malam. Untuk detailnya akan saya jelaskan di description box. Ini mobil kita parkir di sini nih. Persis banget di sampingnya sungai nih. Sungainya aman nih buat anak-anak mau main-main di sini, nyaman banget. Nih. Ada juga sungai yang kecil di sini. Itu kamar mandinya tuh. Nanti kita review ya, kamar mandinya deket banget. Deket banget. Ini kalau misalnya buat kita bawa orang tua, ini aman sih, bener-bener nggak effort. Nah, ini sungai kecilnya nih, tuh. Ini sungai kecilnya. Tuh, ini enak banget tuh. Ini anak-anak. Di atas kayaknya kayak ada macam kayak kafe-kafe gitu ya. Nah, tapi di depannya kita itu ada Kopi Kali. Tuh, depan camping ground itu ada namanya Kopi Kali. Nah, di situ sedia jualan makanan juga. Dan pastinya juga jualan kopi ya. Itu juga termasuk kantor yang mengelola camping ini. Ini ada orang bule yang lagi camping juga, dia nyewa tenda, dia berdua. Itu juga ada tenda-tenda yang bisa disewain. Nanti saya kasih harga-harganya. Untuk mau sewa tenda, mau tenda yang lengkap dengan matras dan yang lainnya. Ini ada lampu-lampu nih, nanti pemandangan di malam hari pastinya akan indah. Di sini juga ada bangku-bangku, ini kalau mau duduk-duduk sambil menikmati sungai, seru banget pasti.
suasana di malam hari. Ada yang lagi bakar-bakar, ini yang orang Itali bersama teman-temannya lagi bakar-bakar ikan persis samping dengan campernya kita, mobilnya kita. Terus ada yang baru datang itu mobil, dia lagi setting tenda. Ada yang baru datang, dia ngambil spot di situ karena terang, di situ lebih terang. Ini ada tiga tenda, ini rombongan juga, ini satu mobil rame-rame, belakangnya toilet. Just ING.
Hah? Ya. Ini dari tempat kita mobil ini menuju ke toilet. Nah, ini toiletnya. Toiletnya ada 3. Ini ada 1, ini toilet duduk. Ini juga duduk. Toilet duduk. Nah, ini toilet jongkok. Ini tempat cuci tangan, wastafel. Ini area duduk. Ini juga bisa buat salat sih sebenarnya. Kayak bali-bali. Ini tenda yang ini tendanya sewa. Ini kapasitas 2 orang. Ini sewa. Ya, kita ke depan. Juga ada yang camping di sini nih. Spot pilihan tempatnya banyak. Terus di situ buat bakar-bakar api unggun. Depannya langsung sungai. Sungai. Ini ada area outbound. Fasilitasnya juga dari area camping sini. Ini outbound-nya. Outbound. Ini harus pakai helm, Kak. Ini disediain sama mereka, Kak. Ini pengamannya nih. Helm itu areanya. Naik-naik gitu ya, Kak ya. Di situ. Ma, pegangin. Hati ya. Kita bayar dulu. Lima ya? Iya. Flying Fox 250 meter, 25.000 per orang. Let's go. Yang kencang dong. Yeah.
Apa enggak lah. Iya. Wes naik kak. Naik. Ya. Go. Ya. Go. Oke, kita tanya sih dulu. Kasih ya, Bu. Seru deh. Gak cuma orang doang yang pengen vacation, mobil juga, gajah juga pengen vacation. Gajah satu lagi main air. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang berencana untuk camping di daerah Yogyakarta. Tempat ini sangat recommended dan sangat cocok untuk teman-teman yang membawa keluarga. Thank you for watching, see you on next video, bye-bye.